siap, dewan juri. Rara mau nyanyi lagu judi sambil main gitar. Ini bukan dummy kan gitarnya? Enggak, beneran. Asli. Coba nih, kita tes. Kita bunyi di gitar ini. Coba di kontreng. Nih, kita lihat ya. Coba. Tuh. Makasih. Oke, ini baru nih. Bakat. Bagus, Aa. Iya. Oke. Nah, Rara katanya juga bisa impersonate ya. Mae capek, Mae. Ketawa. Rara juga katanya kalau tadi Rara katanya juga bisa impersonate ya. Impersonate. Impersonate tahu enggak impersonate? Impersonate itu apa? Impersonate itu bergaya seperti orang aslinya. Ya? Insyaallah. Oh, coba kita kasih challenge. Rara bisa enggak impersonate video berikut ini? Ini ada salah satu. Oke. Okay. Oh, di sini oh, ada. Ada orangnya, Mae. Mohon izin ya, Mae. Coba bisa enggak jadi Mae Soima? Mae. 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 Mae Judas. Mae. Kan disapa. Kenapa? Masalah buat. Oh. Coba Rara bisa enggak jadi Mae? Wah, keren. Coba tuh ngobrol sama Mae. Emang gayaku begitu? Ya kan? Namanya impersonate loh, Mak. Piye gayanya piye? Ya kayak ngono. Wah, aku orang ngono-ngono orang. Terus kalau jalan nih gini loh. Tunjukin yang bener dong. Aku orang gitu. Coba Ma, teriakannya. Sejak kapan jadi encok lo, Mak? Coba teriakannya yang... Coba teriakannya gimana? Mak dulu contohin baru aku. Aman, Mak. Cari aman. Gimana? Soimani aman. Nih, berikutnya kita akan kasih lihat video berikutnya siapa yang harus diimpersonate sama Rara. Ini dia videonya, silakan. Nah, Inul Daratista. Coba Rara. Ose! Seribu satu umat sampai rumah, sejarah kita tumpahkan saja. Lihatlah kau yang hidup, semoga terhidup, sayang. Di jalan berduka, negeri yang sedang putus tercinta. Kau yang hidup, obatnya terhibur, sayang. Tapi janganlah lupa. Kita berdoa agar kita semua sehat sentosa. Penonton bisa. Oke, apa? Nah, bentar saya mau tanya, maksudnya itu apa? Maksudnya apa? Apa yang tempat-tempat gitu? Coba kita tanya, Mbak Inul udah mirip belum? Udah mirip belum, Mbak Inul? Hah? Gimana, Mbak Inul? Ih, Kang Denny apa sih yang? Kalau nyanyi Mbak Inul gimana? Kalau Mbak Inul nyanyi? Coba, Mbak Inul. Keren kan? Rara keren. Cakep kan? Punya talenta. Semuanya bisa. Lawak jago. Penyanyi ini baru namanya kualitas. Iya. Nah. Ya. Kenapa? Bukan masalah kualitas. Kenapa? Kuenya jadi. Lawak. Lawak. Bawa. Jadi.
Kupuk doang. Kalau nggak jadi semua keliling lagi. Duduk dulu. Ini Rara keren banget. Bagus ini. Main musik iya, nyanyi iya. Lawak bisa. Lawak bisa, lucu. Ngikutin sama kita tandeman juga oke. Bener. Bener. Lebay lu, lebay. Lah emang bener, bagus lah, ya Rara. Kok dia yang marah? Iya. Ya enggak marah, maksudnya apaan? Biasa aja gitu. Lah. Kalau kayak gini bagusnya dipuji-puji. Biar dia ada kemajuan, motivasi lagi. Lah, kasih kesempatan. Iya, iya. Kan emang gue bilang dan juga bagus. Enggak, kalau Rara, lu setuju gak kalau Rara reguler? Pak. Gimana? Apa? Mas gak main-main makan-makan aja. Bayar dia jadi nagihnya ke saya. Suruh bapak. Ntar saya bayar semuanya ntar ya. Cuma bagus ini. Yes. Impersonate tapi... siapa aja, impersonate siapa Agang. Aja. Klop. Oke. Okay. Beda sama Alfa. Tapi... Alfa paling Umi. Tapi Pak Alfa bisa loh. Papa juga bisa berbagai genre. Cuma tapi kan Pak Alfa mah cuma dikit. Cuma Umi Alfi doang. Dulu. Kalau dia bisa banyak. Bagus. Anwar itu juga kalau... Ya kalau Andro sih, ya kalau dilihat dari bakat, dari freshnya, itu nambah warna baru ya bisa dikit coba. Yo, OPJ. OPJ. Oke, okay, Dirina setuju gak? Bagus. Bagus ya, Teh. Mas Parto, setuju gak kalau Rara kita kasih kesempatan banyak dia di OPJ? Dia suaranya tinggi, kalau Alfa kan yang apa sih? Kakak kan! Udah, ambil. Kenapa sih gue gitu yang dibanding-banding? Bang Ajis gimana? Bang Ajis setuju gak? Bagus. Bentar, maaf. Sebentar, bentar, kita maaf. Nanya ke Raranya dulu. Sebentar, bang, sebentar. Dia bisanya kenapa sih harus dibanding-bandingin gitu? Kan gue emang juga lagi belajar di sini. Bukan bandingin. Enggak, soalnya awalnya lu duluan yang ngegas. Kenapa lu harus marah? Lah gue sih gak ngegas, cuman bahasanya kalian tuh kayak monotonnya ke gue banget. Seolah-olah kayak gue gak bisa. Enggak, emang gue gak bisa. Kita nanya ke Rara dulu deh. Rara gimana kalau kamu di OVJ gimana? Karena reguler di OVJ untuk ganti-gantian sama Po Alfa. Mau. Kamu mau? Mau. Ini seminggu, Andro seminggu. Po Alfa juga bisa. Po Alfa seminggu, Rara seminggu. Ya. Kamu bilang, Rara. Po Alfa, Po, ini Rara mau ngomong. Lu seminggu di mana? Seminggu di apa? Oke, Bos. Oke, Bos. Seminggu? Seminggu OVJ. Nah, kalau dia seminggu di sini, seminggu di rumah. Bara. Alfa. Janda, Bu, bayar janda. Boleh enggak Rara reguler di sini? Ya enggak apa-apa. Aku masih sesuai prosedur di sini, aturan di sini, ya udah enggak apa-apa. Maksudnya kalau emang reguler di sini gitu. Bentar dulu. Iya, barteran. Nengong. Enggak apa-apa, maksudnya cara jangan kayak gini, negornya jangan di sini dong. Bisa di luar kan? Kenapa harus lagi main begini? Ngomongin masalah pribadi. Gitu loh. Tadi bukan negor, kita cuma kayak bercanda doang. Kan? Ya maksudnya bercanda-bercanda tapi ada tempatnya kan dong. Rara yang ngomong maksudnya. Gak bisa begitu bang, maksudnya kalau emang masalah kerjaan ngomongnya di luar. Jangan di sini, kita lagi kerja. Gitu loh. Apalagi ngomongin masalah kerjaan, gue tuh sensitif. Bukan apa-apa, gue emang lagi ngebangun rumah jadi sensitif. Bukannya apa-apa. Nanti kita lanjut lagi, tetap bareng kita di Opera Panjapa. Gue juga di sini juga belajar, nggak merasa paling hebat. Gue di sini semuanya belajar, apa-apa belajar, gue banyak tanya. Iya, nggak maksud gitu. Kok ini kan mungkin bercanda doang kok. Iya tahu bercanda, tapi ada porsinya dong. Gitu loh, jangan suka ngebanding-banding sama bintang tamu, gitu loh. Baper sih kok. Bukan masalah baper. Karena gini aja deh, kalau emang mau lu kayak gitu semuanya, semua selalu nyalain ke gue, selalu mau nonton ke gue. Ya udah, mending kalau mau ganti-ganti, mendingan ganti udah, mendingan gue pulang. Gue mendingan pulang udah, kelar. Kok. Enggak maksud begitu, kok. Cuma bercanda doang sih. Enggak, minta maaf. Ada Rara enggak enak minta maaf. Enggak, kan lu kebiasaan selalu kayak gitu. Bercanda doang. Kalau emang mau pulang, ya udah, kalau emang mau diganti nama Rara, ya udah. Itu kan ada dari gua yang memutusin siapa yang di sini kan belum, masih jauh kok. Iya, tapi jangan kayak gitu dong, Pak. Lebih ke bercanda doang, kan namanya kan lagi ngejuriin. Iya. Ya tapi jangan kayak gitu dong, Pak. Hargain saya, Pak, di sini masalah kerjaan. Gitu loh. Jangan cuma bercanda, Pak. Ya ngerti, Pak. Wajar kalau gua baper, Pak. Kalau gua baper wajar, Pak. Ya tapi yang gak di depan kamera lagi on cam juga. Tapi selalu kalian selalu menotin ke gue terus. Kenapa sih gitu loh? Emang ada porsinya, Po. Jadi siapa yang di apalagi masalah kerjaan, maaf. Kalau masalah kerjaan, kalau emang kalian mau ngekat ya udah ngekat, ganti sama Rara.
Ya. Lara lebih bagus, Lara lebih pinter, Lara lebih hebat semuanya. Enggak, Rara enggak. Kan di sini bintang tamu. Bintang tamu. Nonton kan dia ngasih lihat bakatnya. Ya lagi kan personnya. Dia yang lebih ke ini, dia pakai minta izin lagi. Lu tadi minta izin gitu ya, boleh enggak gitu ya? Enggak. Lo Rara juga. Emang tadi Rara ngomong apa? Ya, apa sih bilang gitu katanya ya Rara gantiin gitu. Ya enak dong, Pak. Heran gue. Ya udah ada, Pak. Ya udah. Enggak gitu kalau emang Rara mau nyaman di sini. Enggak apa-apa. Mau pulang enggak apa-apa. Kalau Rara emang mau di sini. Enggak begitu, enggak begitu. Gitu loh. Kesan arahnya enggak begitu. Arahnya. Sekarang ngomong aja udah fair-fair kalau emang Rara pengen di sini enggak apa-apa. Mau mah tinggal pulang ya lah tinggal masuk ke rumah jadi ibu rumah tangga lagi mulai ngurusin laki anak udah kelar. Enggak ke situ maksudnya. Oh iya. Ya biarin biar tahu nih adat gue kayak gini. Rumah udah rapi, Pak. Enggak maksudnya bercandain juga enggak ke situ arahnya. Kita bercanda doang kan lagi bilang tamu ya kita mainin kan. Hargain dong gue di sini. Jangan kayak gitu, apalagi masalah kerjaan. Kalau emang Rara mau di sini udah enggak apa-apa. Gue mah enggak masalah. Gitu. Gue banyak belajar. Ayam. Happy birthday. Ulang tahunnya kapan, Ra, hari ini? Bulan Desember, masih jauh. Bener. Oh, Desember. Enggak, kita ngerjain Rara karena hari ini... Ajis ulang tahun. Gimana? Maaf ya, sayang. Beneran. Rara, gimana ngeliat Bu Alma nanti ngalah-ngalahin kamu? Enggak, aku kira beneran. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap 28 jam, ho! Yeah.